Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, keberkahan, dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semuanya. Saya ingin berterima kasih kepada semua warga yang bersedia dengan sadar untuk tinggal di rumah, bekerja, belajar, berkreasi, dan beribadah dari rumah masing-masing. Juga bagi mereka yang tidak bisa mudik tilik sedulur dan orang tua. Jika ini dipatuhi, insya Allah niscaya kita akan mampu memenangkan pertempuran ini. Mesti berdiam diri dan tinggal di rumah bukan sesuatu yang menyenangkan. Namun kita harus sadar bahwa ini adalah pengorbanan diri untuk memutus rantai penularan virus ini dari muka bumi. Juga terima kasih kepada mereka yang bekerja di luar rumah dengan penuh kerelaan membawa obat-obatan dan bahan kebutuhan pokok bagi orang-orang yang harus tinggal di rumah serta di pusat-pusat layanan kesehatan dan fasilitas publik. Demikian juga bagi prajurit TNI Polri, Satpol PP, dan unsur-unsur lainnya yang amankan penularan wabah ini demi keselamatan warga. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk semuanya. Kepada umat Islam, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah dengan khusyuk di rumah sebagai madrasah, tempat kita belajar hidup dan menimba kehidupan dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.